Hai guys dan assalamualaikum YouTube. So untuk video hari ini saya ada nak try satu produk. Ini produk untuk cermin lah kan. So, ni adalah produk dia. Produk ni adalah produk M Series Glass Watermark Remover. Kalau korang tengok dekat sini, contoh dia daripada ada watermark kepada tak ada, kepada licin je. Then, belakang ni dia ada tulis direction dia. Korang boleh ikut. So, saya nak guna produk ni untuk produk MyV ni. Kalau korang tengok produk MyV ni, dia ada watermark. Kalau korang nampak, dia ada watermark, banyak watermark gitu. So saya nak try guna produk ni untuk hilangkan watermark ni, boleh ke tak? Saya nak buktikan yang barang RM2 boleh hilangkan watermark. Tapi sebelum tu, saya akan cuci dulu MyV ni. Saya akan basuh bersih-bersih, especially dekat dia punya cermin. Barulah kita applykan produk ni, Glass Watermark Remover daripada EcoShop. Okay, jom layan. Okey, ini dah hari kedua selepas saya basuh. Semalam saya dah basuh kereta ni bersih-bersih, tapi ada habuk sikit, nanti saya lap. So anda tengok, boleh tengok ni ada watermark banyak dekat dia punya cermin ni, MyV punya cermin. Sini pun ada juga. Okey. So saya akan applykan watermark remover daripada EcoShop. So tanpa tunggu lagi, jom stay tuned. Okey. Inilah hasil dia. Korang dah nampak clear dah awan tu. Kalau yang sebelum dia jadi macam ni. Dia jadi ada kotor-kotor watermark. Tu kan, kalau korang nampak ada watermark macam tu. Tapi bila kat atas dia dah tak ada watermark. So produk ni, produk M Series Glass Watermark Remover ni, menjadi dengan hanya RM2 korang boleh dapat hilangkan watermark remove, watermark ni. Korang boleh hilangkan watermark. Kalau korang tengok betul-betul, sini ada watermark dan sini tak ada watermark. Okey, jom saya nak gosok lagi.